Halo Bos Yu, masih bersama toko Millennium Audio, pusat elektronik sound system di wilayah Glodok, Jakarta Barat ya. Tetap jumpa kembali dengan saya di channel Musa Official. Yo ngonten yo, nih ada sebuah barang yang menurut saya teman-teman sudah pada tahu semua ya. Yang di atas ada crossover Astley CX3400 dan di bawahnya ada equalizer juga dari Astley MQX2310. Dan di bawah sini mixer yang idaman banget. Mixer idaman yang pernah laris banget dan kualitasnya pun bagus. Harganya murah ya. 4 channel ya, termasuknya 4 channel 2 mono, sisanya stereo. Ini mixer mini ya. Jadi alhamdulillah sekali ya, di sini saya akan tes nyala atau cek sound karena mau dikirim ya. Untuk barang ini akan saya kirim untuk 2 orang, tetapi beliau berada di daerah Papua. Yang pertama nih, 2 alat ini ya. 2 alat ini buat Kang Agus Setiawan ya, wong Jawa tapi mungkin tinggal ning Papua. Ya. Papua Merauke nih akan dikirim ke Merauke Papua Selatan. Dan yang ini ada saudara juga dari Papua ya, sedulur Papua membeli mixer kecil atas nama ini siapa jenenge, Bartolomeus Nimbit Kendik, Desa GWRP RT04 Jalan Soter dan Darmana, Kelurahan Fakfak Papua Barat ya. Jadi kita bisa kirim ke seluruh Indonesia ya, jangankan di Jakarta, Jawa, Sumatera, kita juga sampai ke Papua. Kita pernah kirim sampai ke Malaysia. Untuk equalizer ini ataupun crossover sudah tidak asing lagi. Jadi seperti itu akan saya konekkan dulu ya, Lur. Ini mixernya, mixer mini. Nih, mixer kecil. Mixer kecil 1 juta umat dari Astley, yang saya rekomen buat teman-teman yang suka karaokean. Saya rekomen juga buat para pemula ya. Ini dijamin bagus karena sudah teruji nih. Ya, teruji. Silahkan kalau pemula mau belanja, minat, belilah yang seperti ini saja. Ini barangnya jarang, sering laris jadi sering habis. Ini saya akan konekkan dulu ya teman-teman. Oke, buat Bang Barto di daerah Papua nih, Bang Barto, barangnya sampean nih mixer ya. Kita coba hidupkan. Tuh, jos gandos Bang Barto, kali sampean tidak salah pilih ya. Meskipun sampean orang Papua, saya ngomongnya Jawa, orang Papua ya Bang Barto ya. Barto Lomeos apa. Dan ini barangnya Agus Setiawan, saya mau cek sound juga. Ini ya koneknya ya, ini dari mixer colok ke crossover input ya. Input lalu dari crossover masuk ke equalizer. Lalu dari equalizer masuk ke power, power mid, karena di sini saya menggunakan dua power. Equalizer masuk ke power mid low ya, power mid low. Dan ini ada low-nya, low untuk subwoofer saya menggunakan power yang di bawahnya. Ini dia, gampang sekali pemasangannya teman-teman. Tinggal sesuai petunjuknya aja, sudah ada full Astley. Ya, kita hidupkan dulu powernya. Ini dua power nih ya. Yang pertama untuk mid low-nya saya menggunakan CS9500 dari PV. Dan untuk subwoofernya menggunakan CA38 plus. Joss, oke ya. Yang pertama saya akan tes Bluetooth-nya bosku. Kita tekan aja di sini Bluetooth. Di sini sudah komplit ya. Efeknya sudah reverb, Bluetooth-nya sudah ada, USB juga ada. Tinggal cari Bluetooth-nya nih. Nama Bluetooth-nya Astley. Ini sudah connect ya. Kita coba hidupkan crossover. Oke, nyala. Kita hidupkan equalizer ini. Hidupkan equalizer. Oke, sudah hidup.
Lur, udah hidup di sini. Kalau untuk soal settingan yang bagus atau yang mah kurang bagus, nanti teman-teman yang bisa setting sendiri. Sini sekedar tes nyala saja ya. Oke, ini sudah play. Mantap Lur suaranya, kalian bisa dengarkan sendiri ya. Ini termasuknya belum di setel secara lebih bagus lagi, ini sekedar setel biasa saja Lur ya. Buat para senior, salam hormat saya buat kalian semua ya. Terima kasih yang sudah mengajarkan sesuatu ilmu tentang per sound sisteman ya, sangat bermanfaat sekali buat saya pribadi dan buat teman-teman lainnya. Mari teman-teman belajar bersama, intinya salam satu hobi ya, hobi yang sama di sound system seperti itu. Jadi tetap jaga seduluran pertemanan antara kita semua. Di sini saya tidak hanya sebagai penjual, saya berharap kita bisa menjadi saudara, teman, bahkan ya sedulur selawase seperti itu di dunia yang sama ya teman-teman. Jadi lebih erat lagi kita itu bersaudara, bukan hanya sebatas pembeli dan penjual ya, kita seduluran di dunia sound system. Oke Lur, ini lagi cek sound ya, ini dari Bluetooth. Jadi buat teman-teman pemula ya, silahkan carilah sebuah barang sesuai selera kalian ya. Kalau untuk rekomendasi, saya rekomend mixer yang satu ini nih, si kecil dengan fitur yang sangat bagus dan kualitasnya pun sudah teruji ya. Biasanya teman-teman menggunakan musik dari Bluetooth maupun USB tinggal di sini saja. Terus efeknya juga sudah banyak, sudah 99 dsp. Oke, jos gandos ya Lur. Jangan sampai kehabisan Lur, silakan dibeli Lur. Mixer kecil dengan segala fitur, pokoknya mantap di sini. Kalau untuk crossover nih sudah biasa digunakan untuk teman-teman tukang sound system ya. Kalau untuk crossover dan equalizernya murah meriah ya. Kita coba mixernya dari mic. Micnya menggunakan mic kabel Hardwell. Cik. Cik 1 2 terlalu storing Lur. Cik halo dicoba 1 1. Kalau soal efek chestnya tinggal diatur. Cik long. Kita coba efeknya Lur. Cik halo dicoba. Cik di cik long halo. Cik. Jadi ini salah satu mixer crossover dan equalizer yang paling laris dan sangat
diidamkan oleh para sound system, khususnya para pemula ya. Kalau pemula-pemula, kalau yang equalizer 2 jalur pada ngambil yang ini MQX 2310 dari Asle, original semua, tetapi made in China ya. Ini sudah premium punya, di atasnya kayak merek-merek DPX ya, ini udah original. Crossovernya juga ada, cuman crossovernya belum ada subwoofer, cuma ada low, terus mid, high gitu saja. Tapi lumayan bagus lur, karena ini juga untuk lapangan biasa digunakan teman-teman juragan sound system nih. Nah kalau misalnya sih memang diperuntukkan biasanya untuk miniaturan, kalau untuk lapangan untuk miniaturan ya. Terus kalau buat di indoor juga bisa ya. Karena kenapa sih saya lebih suka mixer yang satu ini? Ini tuh 4 channel ya, yang duanya mono, sisanya stereo, 3 dan 4 nya ini ya. Mic-nya juga udah bagus efeknya. Cik, cik, long, long, long. Sekalian tes, sekalian kita perlihatkan kepada teman-teman yang sedang mencari mixer atau sedang mencari equalizer maupun crossover nih. Mungkin bisa jadi ya perbandingan atau referensi ya ketika sedang mencari sebuah barang. Cik, 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 cik. Jos kan. Cik, cik. Long, halo. Cik, cik. Ini kalau mau bagus lagi tinggal di set sesuai selera kalian ya. Karena di sini saya cuma tes nyala saja. Channel 3 dan 4 ini fungsi tone controlnya untuk USB dan Bluetooth. Ada tombolan di sini. Pokoknya paket komplit lah. Kalau ini sudah buat yang suka karaoke, nyanyi-nyanyi juga bisa ya. Kita pindah. Oke ya lur, sudah dites semua, lanjut dikirim packing ya. Terima kasih yang sudah menyimak, semoga bermanfaat untuk semuanya.